Hai semua, hari ini saya mau masak nasi liwet. Mau tahu apa aja bahan-bahan yang saya gunakan dan gimana cara saya masaknya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Makasih. Ini saya sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu ada nasi, ini sekitar 4 gelas. Takarannya terserah kalian sih, saya menggunakan 4 gelas, sudah saya cuci bersih. Nah, ini ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, dan 1 buah cabai keriting, dan juga ada 1 lembar daun salam. Bumbunya saya menggunakan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Oke, langkah pertama kita akan iris-iris dulu bawang merah dan bawang putihnya. Tipis-tipis ya, kita iris serong. Cabai keritingnya kita iris serong. Nah, untuk bahan yang kita gunakan itu bisa disiapkan secara masing-masing di rumah ya. Untuk cabai rawitnya aku biarkan utuh dan juga lima daun salam. Oke, selanjutnya kita akan panaskan dulu minyak goreng. Tumis bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai harum dan layu. Ini udah layu ya, kita matikan kompornya. Langsung aja kita masukkan ke nasi. Kalau beras saja kita cuci, kita masukkan juga cabai rawit, cabai cabai keriting, dan juga 1 lembar daun salam. Juga bumbunya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita masukkan juga. Lalu kita aduk. Oke, ini akan kita masak dulu ya. Ini dia nasi liwetnya sudah matang. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Makasih.